Udah. Oke, okay, sekarang gue pengen makan ini kiriman dari bakso Mas Bagol. Bakso itu lihat tuh. No debat. Citralennya juga banyak. Tetelan juga banyak. Citralen itu tetelan. Di bawangnya juga ada. Shredder juga dikasih sama dia. Dari dia. Kasih ini. Tapi sambel. Gua nggak pakai. Sambelnya juga tuh. Kalau Minya siapa? Aku. Oh, mie kita sendiri. Oh, dia kirim bakso. Jadi paketannya ini bakso. Kuah ini udah sama bumbunya. Ah. Sama mie ayam. Nah ini mie ayamnya nih, tapi gue lagi mau cobain baksonya. Tuh bakso mie ayam tuh, mantap. Kalau mie ayamnya ada sawi. Oh ini di frozen nih mah? Iya. Di sedot apa vakum? Di vakum. Terus ini adalah ayamnya, ya Allah mah, banyak banget mah. Tau gini aku mie ayam deh. Nanti lagi kamu nggak cerita sih? Aku udah ngomong kan? Nggak ngeliat ini. Nanti mie ayam lagi nih, Bui. Hah? Mie ayamnya lagi aja. Iya, mie-nya. Tuh bisa buat berapa porsi kan? Iya, mie ayamnya. Wih, bakso kecilnya juga ada sama dia, mah. Ada. Sama dia tuh. Mantep banget. Dia tuh enak di pack-packing gitu, jadi kalau misalnya buat hantaran buat bawa-bawa, aman ya, Bui? Aman, iya. Gue kompasnya, kalau mie-nya, emang mie-nya, mie-nya, ini kamu sendiri ya, mah? Mie-nya. Banyakin. Pokoknya nih. Baksonya tetelan nih. Segedenya lihat. Mama mau gak makan gak ada? Mama makan dong, aku udah. Banyak kan? Udah kan ada mbak, ada orang-orang. Coba rasain kuahnya dulu sebelum dibumbuin deh. No. Bukan, maksud mama rasanya no. Sebelum dikecapin, no, sebelum diapain no, gitu. No. Langsung aja udah pasti. No way. Bakso lu kan? Hah? Kan dia bakso Mas Bagol. Ini sambelnya nih. Sini lah. Awas itu kena itu tangannya. Bubuk putih ada gak? Mbak. Bubuk putih mbak. Sama kaleng-kalengnya bawa sini mbak. Kanit tengap lon. Kanit tengap. Lu mau? Mangkok siapa mangkok? Bini gue lo mau mbak juga. Ambil mangkok sendiri lo. Hah? Lo makan gak? Cit. Makan bakso dulu dah. Kasih bapak. Sini. Jadi gue kalau beli kerupuk putih itu beli segini. Sama abangnya tuh dianggap udah jualan gitu, diisi ulang. Kalau nggak habis udah melempem, sama dia nggak bayar. Tapi jarang habis sih. Jarang habis. Maksudnya jarang nggak habis, sorry. Iya, jarang habis. Ini nggak pakai bumbu nih. Udah nyampet lon. Kan ya lon, udah. Kalau kata gue ya, udah kalau kata lo. Ini juga menggoda banget lon. Saya lu tahu gitu gue tadi mie ayam dah. Mie ayam tuh ya. Heeh, terlihat ininya menggoda banget. Mie-nya juga terlihat tipis-tipis lon. Salahnya dilihat dulu. Tadi aku udah nawarin lo, kamu mau apa? Nah, ini mie-nya apa nih, Mak? Mie. Kan ini juga lah mie-nya lah. Mie burung gara. Iya. Ikan itu dong. Mi burung dara. Sambal licin. Kakak pasti mau nih kakak nih. Minya ya.
Enggak, kuah sama itu juga. Aku termasuk unik, kadang-kadang beli bakso mie doang, baksonya enggak. Paling satu atau dua dia. Belerangnya. Tanya lah. Baca makan dulu. Cip bakso cip. Ada pralennya lagi. Ada apa? Di pralen. Ketelan. Kali ini apa? Jangan dulu dia. Cit, bakso dulu Cit. Hah? Nih, terus nganam aja kita berangkat. Didi. Sisain buat kakak aja, kakak sama mama. Belum dong. Ini menggoda banget nih soalnya nih. Emang ini kan ya kalau menurut gue ya. Gimana dong tuh? Ambil aja. Seterusnya Cid. Gimana lo? Enak. Segar. Tuh dari Mas Bagol tuh. Kalau kata gue nih ngupmak ini enak bakso ngupmak tuh. Ngupmak apa sih? Kampung. Kalau kampung. Oh gitu. Kampung. Nah, tataran gini udah pek-pekan sama tatarannya juga. Berarti banyak dong hasilnya dia. Satu kantong gini. Tapi di dalamnya ada tetelan, ada bumbu. Lebih nih. Juga kan ini sambil ulek juga udah oke. Mas apa, Mas Bagol, Mas Bagong nih, pegang nih. Bakso Mas Bagol, bakso Mas Bagol bukan Bagong. Mas bakso Mas iya, Bagol. Iya, aku bilang Mas Bagol. Tuh dia nerima pesanan juga ya. Coba aku lihat nih, bakso Mas Bagol. Makasih ya. Jadi kalau yang mau pesan silakan aja langsung pesan. Di deskripsi juga ntar dikasih. Tapi besok kita dikasih ayam lagi, ya biasanya. Ya udah dah, oke. Okay. Atau lagi deh, ntar dimana kita lagi mah. Boleh ya. Ini buat kamu kan, sama kakak masih cukup dong. Buat mbak cukup. Iya. Mbak. Itu kan ada mie. Jadi tuh boleh dimakan mie ya? Mie boleh dimakan. Biar gimana? Ya, maksudnya itu buat mbak ma. Iya, bakso juga masih banyak. Baksonya enak pasti mie, ayamnya juga enak. Harusnya ya. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu ya. Sejodoh ya kan? Apa namanya? Kalau bakso kan tuh yang dinilai adalah kuah ya. Ya, kalau bakso kan hampir ya rata-rata juga rasanya begitu. Cuman kuahnya itu kan cara dia ngolah ini. Kan gini, boy, banyak kan misalnya jualan mie ayam, bakso, dan bakso itu pasti dua-duanya udah kalau salah satunya enak, pasti menu yang lainnya juga enak, boy. Bener gak? Kata gue sih ini, kan itu enak. Ya, bakso mas-mas pisangan. Praktis banget lagi bikinnya, boy. Udah ada bumbu basahnya, bumbu kering, tetelan, tinggal cemplung. Jadi. Ini memang bukan buat satu, King. Iya. Oh ya, jadi ini memang pekannya buat berapa orang buat gitu berapa loh. Orang ya, ini. Ya, empat. Kalau ini banyak banget tuh. Tuh ayamnya tuh. Satu begah loh segini. Ternyata dia banyak ya. Berapa ya kira-kira harganya? Wah, ternyata. Terus aku cek deskripsi. Mas Bagol yang gitu. Dia ada itu kok, ada IG nih. Oke. Buat yang pengen makan mie ayam, bakso enak tapi malas keluar rumah, silakan bisa pesan ke Mas Bagol. Mampus.